Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fatah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate progres terkini pembangunan rumah pompa Sentiong yang ada di Jakarta Utara. Pengerjaan pembangunan stasiun pompa Ancol Sentiong ini terbagi dalam 3 zona, teman-teman, yakni zona A berupa pemancangan CCSP sepanjang 272 meter di sisi kiri utara, pemancangan CCSP sepanjang 266 meter di sisi kanan selatan, dan pengurukan sepanjang 332 meter di alur sungai. Untuk zona B-nya berupa rumah pompa dengan pompa banjir tipe submersible sebanyak 5 buah masing-masing berkapasitas sekitar 10 meter kubik per detik. Selanjutnya untuk zona C berupa pemancangan CCSP sepanjang 653 meter di sisi kiri utara dan pengurukan sepanjang 257 meter alur sungai, dan pemasangan tentra pot di sisi hilir sepanjang 25 meter. Untuk pemancangan CCSP ataupun concrete seed pile itu ada di sini ya teman-teman. Jadi sepanjang di sisi utara Jakarta ini memang kalau saya perhatikan ada sebagian yang belum dilakukan seed pile ataupun pemancangan retaining wall beton ya. Hanya sebatas tanah-tanah biasa aja. Jadi ketika ada banjir rob ini sangat memungkinkan air tersebut meluber kemana-mana. Salah satunya akan masuk di daerah Sentiong ini ataupun di daerah Ancol Utara ini teman-teman, sehingga diperlukannya dinding penahan yang lebih tinggi pastinya. Mengacu pada prinsip pengendalian banjir di Jakarta pada rencana induknya itu sudah ada teman-teman, yaitu di tahun 1973 Master Plan for Drainage and Flood Control of Jakarta yang disusun dengan bantuan Netherlands Engineering Consultant. Dan ini memang kalau dilihat Belanda dan Indonesia ini beti-beti ya, atau beda-beda tipis. Di mana negara Belanda juga itu persoalan utama mereka adalah air laut, makanya dikatakan Netherlands ya, negara rendah. Sehingga mereka memutar otak sedemikian rupa agar air laut tersebut tidak menjadi bencana, dan mereka berhasil mengatasi permasalahan tersebut sehingga Indonesia pun ini bisa merujuk ke sana, ke negeri Belanda, dan semoga saja permasalahan tersebut bisa selesai. Dan teman-teman, disinilah salah satu kepencet kameranya. Jadi turun sendiri. Aduh, maaf agak error drone-nya. Oke, kita coba turunkan lagi kameranya. Dan untuk tentrapod ya, tadi kan saya jelasin di awal ada tentrapod. Tentrapod itu yang ini. Jadi itu dia pemecah ombak, tetapi saat ini belum terlalu kelihatan ya karena proyeknya juga belum selesai. Masih dilakukan upaya-upaya. Jadi nanti di sini akan ada 5 pompa ya, dan 5 pompa itu submersible, satu pompanya itu berkemampuan 10 meter kubik per menit ataupun sekitar 10.000 ya. Jadi kalau ada 5 berarti ada 50.000. Semoga saja dengan ya dengan kemampuan pompa tersebut bisa meminimalisir namanya banjir di daerah Ancol. Dan di sebelah kiri juga ini sedang ada pembangunan tol Harbor 2, dan ini salah satu tol Harbor 2 elevated yang akan terpanjang ya di Indonesia, karena dari ujung Ancol menuju ke Mangga 2 juga, sehingga diharapkan bisa meminimalisir namanya banjir lagi kemacetan di daerah Ancol ini teman-teman. Oke, kita coba melipir melihat
kondisi terkini, dan di sinilah teman-teman proyek terus berusaha menyelesaikan pembangunan ini, teman-teman, karena ini proyek sudah cukup lama ya. Saya baca di berita di tahun 2014 direncanakan, dan mungkin ini prediksi saya, ini dia sejalan dengan Bendungan Ciawi Sukamahi, teman-teman, karena ini kan flood control ya, sudah ada di tahun 1973, sehingga mungkin berjalannya berbarengan, tetapi di tengah jalan pasti mempunyai kesulitan ataupun hambatan yang berbeda-beda ya. Mungkin di sini juga hambatannya banjir rob atau apalah. Teman-teman proyek lah yang lebih tahu pastinya. Oke, kalau kita lihat di sini masih berusaha dibangunkannya kolom-kolomnya, dan di sisi kanan itu teman-teman sedang merakit rangkaian besi-besi baja untuk menjadi penguat di sini, teman-teman. Dan proyek ini ditargetkan bisa selesai akhir tahun ini ya, teman-teman. Beberapa saat yang lalu juga Pak PJ Heru sudah memantau proyek ini, dan semoga saja proyek ini lekas selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya. Dan di sini teman-teman terus berjibaku ya, dan ini memang salah satu rintangannya adalah ketika ada banjir rob, ketika air naik, ini memang tidak bisa dipungkiri pasti ada genangan yang akan masuk di tempat ini, teman-teman. Dan oke, kita coba melihat di sisi mana ya, sisi barat kalau tidak salah ya. Ya, sisi barat di belakang kita tadi itu sisi timur. Dan seperti inilah kalau dilihat dari barat menuju ke timur. Dan di sisi kanan atas itu ada pemandangan yang cukup indah juga ya, yaitu Stadion JIS, Jakarta International Stadium, yang merupakan salah satu pencapaian terbaik insinyur-insinyur dan para pekerja Indonesia, yang berhasil membuat salah satu stadion termegah di dunia ya. Dan para pekerja Indonesia memang sudah hebat-hebat, dan itu juga pembangunan rumah pompa Sentiong juga dikerjakan 100% tangan-tangan Indonesia, teman-teman. Jadi tidak usah diragukan lagi kehebatan insinyur kita. Dan inilah rumah pompa Ancol ya, dan ini rumah pompa Ancol memang kalau kita lihat tadi ya di agak awal video tadi, itu memang secara elevasi air dan gedung pun, gedung lagi, bangunan di sini nih memang sudah sangat diperlukan upaya lebih lanjut ya, karena sudah sangat rendah sekali di mana rumah pompa dan air ini sudah sama tingginya, sudah hampir sama ya, sehingga kalau ada air rob naik ini mah rumah pompanya ikut tenggelam juga kayaknya ini. Makanya dibuatlah penanggulangan lebih lanjut ya, di sisi sana dibuat satu lagi sehingga ada double action ketika ada banjir rob pastinya. Dan semoga saja proyek ini cepat selesai ya, rumah pompa Sentiong, sehingga membantu rumah pompa Ancol untuk menanggulangi bencana banjir rob. Amin, dan semoga saja tidak ada lagi banjir-banjir di kemudian hari. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanya manusia biasa, teman-teman, yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan kita dukung terus proyek-proyek nasional maupun proyek daerah sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, dan akhir kalam saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.